Peras 18 buah tahu coklat, lalu kerat bagian sisi diagonal. Kemudian rebus selama 5 menit. Untuk membuat isinya, tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 sendok teh ketumbar sangrai sampai harum. Masukkan udang, lalu aduk sampai berubah warna. Masukkan 1 buah wortel potong korek api, 2 lembar kol buang tulangnya potong halus, dan 50 gram tauge yang sudah disiangi. Aduk sampai setengah layu, kemudian masukkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula pasir, dan 25 ml air. Aduk sampai matang, kemudian dinginkan. Masukkan adonan isi di dalam tahu, kemudian sisihkan. Larutan tepung, campur 150 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, 3/4 sendok teh garam, 1 butir telur, dan 200 ml air. Aduk sampai licin, kemudian celup tahu di dalamnya. Goreng dengan minyak yang dipanaskan dengan api sedang sampai matang.